Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Hardi Kerasi Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membaca skala multimeter di voltase atau ampere. Nah, untuk skala tegangan atau arus ya, titik nolnya itu ada di sebelah kiri ya. Titik nol ada di sebelah kiri ya. Nah, beda dengan untuk pengukuran hambatan, jadi nolnya ada di sebelah kanan. Di sini ya, di skala volt ampere ya, volt ampere ada tiga deretan angka ya, tiga deretan angka ya. Yang atas ya ini adalah nol ya, sampai dengan 10 ya. Yang tengah ya 0 sampai dengan 50. Yang bawah 0 ya sampai dengan 250. Angka-angka ini ya 10, 50, 250 merupakan simpangan skala nu ya untuk masing-masing batas ukur. Nah, angka-angka ini ya yang dibaca disesuaikan dengan posisi selektor di multimeter. Jika posisi selektor di 250 ya, maka yang kita baca skala yang ini, yang paling bawah ya. Jika selektor pada posisi 50 ya, maka skala yang kita baca adalah skala yang tengah ya, yang tengah ini. Jika selektor pada posisi 10 kali 10 ya, maka yang kita baca adalah skala yang paling atas ini. Angka-angka yang kita baca merupakan angka penunjukan jarum ya, angka penunjukan jarum sekaligus hasil ukur ya untuk batas ukur yang bersangkutan tadi atau posisi selektor. Nah, bagaimana cara bacanya jika posisi dari selektor atau batas ukur lebih tinggi atau lebih rendah dari posisi selektor ini ya, posisi selektor ini lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, cara bacanya ada rumusnya ya, ya ada rumusnya ya, kita pakai rumus ya. Ini saya tuliskan ya, hasil ukur ya sama dengan batas ukur ya dibagi dengan FSD kali CP, batas ukur atau posisi selektor ya. FSD itu simpangan skala penuh atau terbesar yang kita baca ya, misal 0 sampai dengan 10 ya, berarti 10 itu adalah FSD nya simpangan skala penuh. Nah, FSD yang kita baca ya dipilih yang angkanya merupakan kelipatan ke atas atau kelipatan ke bawah dari batas ukur itu. Misal batas ukur atau posisi selektor 1000 ya, maka yang kita baca sekarang adalah yang 0 sampai 10 karena merupakan kelipatan. Atau misalnya batas ukur atau posisi selektor pada posisi 2,5 ya, maka yang kita baca adalah yang angkanya merupakan kelipatan, yaitu yang paling bawah ya, nanti merupakan kelipatan persepuluhan. Nah, sebagai contoh misal ya, batas ukurnya adalah 1000 ya, FSD nya adalah 10 ya, kemudian penunjukan jarum adalah 1,5 ya, maka nilai hasil ukur ya sama dengan ya 1000 dibagi 10 sama dengan 100 ya, kali
1,5 sama dengan 150 volt. Oke, sekarang langsung ke cara membacanya ya. Kita baca di skala volt ampere ya. Yang hitam ya, volt ampere. Kita mulai ya. Angka 0 sampai 10 ya. Kita baca deretan angka ya. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti terakhir pembacaan adalah 10. Nah, sekarang kita hitung. 0 ke 2 ya. Antara 0 dan 2 ya. Ini ada berapa nilai ya? Ada berapa nilai ya? 2 dikurangi 0 berarti nilainya adalah 2. Sekarang antara 0 dan 2 ya. Itu ada berapa strip ya? Ya. Ya, kita hitung ya. Ya, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Berarti ada 10 strip. Jadi berapa nilai tiap stripnya ya untuk skala 0 sampai dengan 2. Jadi berapa nilai tiap stripnya untuk skala 0 sampai 2? Berarti ya 2 dibagi dengan 10 strip tadi sama dengan ya 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Jadi tiap strip nilainya adalah 0,2. Ya, mulai kita hitung ya. Ini 0, ini 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ya, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2. Nah, sekarang kalau di sini berapa? Jadi di sini adalah ya 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Bisa dipahami ya? Berikutnya bagaimana kalau kita membaca skala yang di tengah ya. 0 sampai 50. Nih, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Terakhir di 50. Bagaimana cara membacanya ya. Kita baca di sini ya. 0 sampai 10. Antara 0 ya sampai dengan 10 ya ada berapa nilai? 10 kan? Berarti antara 0 dan 10 ada nilai 10. Nah, sekarang ada berapa strip antara 0 dan 10? Ya. Ternyata sama dengan yang 0 sampai 2 yaitu ada 10 strip. Berarti ya 10 ya dibagi 10 sama dengan 1. Jadi kalau kita membaca skala yang tengah ini ya, maka 1 stripnya nilainya adalah 1 ya. Contoh ya, di sini 0 ya. Tiap strip 1 berarti jadi 1 ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ini 10, angka di sini 10. Nah, kalau misal di sini berapa? Nah, berarti ya di strip
ini ya adalah 30 ya, berarti ditambah 1 tiap stripnya, berarti 31 ya, 31, 32, 33, 34, 35. Kalau di sini berapa? Nah, di sini berarti ya itu 40 ya, tambah 1 strip ya, tambah ya 41 ya. Ini 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sekarang lanjut, sekarang yang paling bawah 0 sampai 250 ya. 0 sampai 250. Kita baca ya deretan angka 0 50 100 150 200 250. Sekarang berapa nilai tiap strip atau tiap bagian? Jika kita membaca skala di skala 0 sampai 250. Dari angka 0 sampai dengan 50 ini ada berapa strip? Kita hitung lagi ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti ada 10 strip ya. Berarti 50 kita bagi dengan 10 sama dengan 5. Jadi maksudnya di sini adalah 0 5 10 15 20 25 30 ya, tambah 5 35 40 45 50 ya, ini 50. Untuk deretan angka 0 ya sampai 50 ya, 50 sampai 100, 100 sampai 150 ya, dan seterusnya sampai 250, tiap stripnya nilainya adalah 5. Jadi caranya menghitung pakai rumus yang sama. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau di sini berapa nilainya? Ya. Berarti ya di sini 100 ya, 100 ya. Tambah 1 strip 5. Berarti ini 105, 110, 115, 120, 125. Satu lagi, kalau di sini berapa? Ya, dua strip dari sini ya. Nah, berarti 200 ditambah 2 strip berarti 10. Berarti di sini 210. Ini 205. Ini 210. Jadi dapat kita simpulkan ya, untuk skala penuh ya sampai dengan 10 ya, tiap stripnya nilainya adalah 0,2 ya. Untuk skala penuh sampai dengan 50 ya, tiap stripnya nilainya adalah 1 ya. Kemudian untuk skala penuh sampai dengan 250 ya, tiap strip nilainya adalah 5. Nah, inilah cara membacaan skala multimeter ya, untuk volt dan ampere ya. Nah, untuk voltnya ya itu bisa untuk AC maupun DC ya.
Tapi untuk ampernya ini hanya untuk DC saja. Ya. Nah, untuk yang keluaran AC, ya, skala yang dibaca adalah yang merah ini. Ya, tetapi angkanya adalah angka yang di atas tadi, ya, sama. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan tutorial ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.